Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Semoga kalian diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kawan-kawan, kali ini kita akan mencoba memancing kawan, yaitu burung ruak-ruak kawan, dengan cara menggunakan cermin kawan atau kaca nih kawan-kawan. Karena kita tahu burung ruak-ruak adalah burung petarung kawan. Kali ini kita akan menggantikan burung pikatnya dengan cermin kawan. Oke, kita lihat kawan bagaimana reaksi burung ruak-ruaknya kalau melihat cermin dan melihat gambarnya sendiri di cermin kawan. Apakah dia akan melawannya atau bagaimana? Dan nanti kita akan menggunakan MP3 kawan, yaitu MP3 burung ruak-ruak memanggil, untuk memanggil burung ruak-ruaknya datang ke cermin ini. Oke kawan, penasaran bagaimana caranya? Yuk kawan, kita ikutin. Oke kawan, kita pasang cerminnya di sini kawan, di depan lorong ini kawan, lorong atau jalan ini kawan. Karena nanti dari kejauhan dia akan melihat cermin ini kawan, dan dia akan melihat gambar atau cerminnya sendiri nanti kawan. Ya, dan kita lihat gimana reaksi nanti kawan. Dan untuk memanggil burung ruak-ruak merah datang atau melihat cermin ini nanti kawan, kita akan menggunakan MP3 kawan, yaitu burung ruak memanggil kawan. Oke kawan, itu dia kawan, kita coba kawan gimana reaksi nanti. Oke, mantap kawan. Oke kawan, itulah video kali ini kawan, yaitu coba memancing burung ruak menggunakan media kaca kawan atau cermin. Jadi kita lihat kawan, burung ruaknya menabrak atau melabrak kameranya lagi kawan. Oke kawan-kawan, nanti lain kali kita akan mencoba menjebak burung ruaknya kawan, atau menangkapnya kawan, dengan cara yang berbeda kawan. Oke kawan-kawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, tekan tombol notifikasinya agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke kawan-kawan, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.